Kenapa aku? Bodoh aku, Tuhan! Bang! Ampuni perkataanku, Bang! Aku kalau punya ruangan begini bisa bikin warnet, Bang! Bang, ini ruangan apa lagi, Bang? Ini ruangan koleksi dari patung-patung. Gitu. Boleh pegang, Bang? Boleh, boleh pegang. Pegang giginya ya? Ya ampun, iya asli, Bang! Bisa ngupil? Bisa ngupil. Tangannya juga gue megang si Anwar. Gagadar. Oke, sobat miskin. Ya. Kali ini kita udah nge-review semua dari Lego. Apa tuh? Action figure. Action figure. Ini, nah ini kita ruangan yang terakhir. Makasih, ya. Bang Maliki. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Mau merampar bisa nggak ada? Bisa, aku belum matang. Satu lagi ada, terakhir. Terakhir. Ini ngeremehin kan, udah sembah-sembah tadi dua kali. Lu juga udah kesirep ya kan? Iya, kalau begitu Bang Andre lagi. Ayo, let's go. Bangun. Saya minta ampun lagi, Bang. Bang, pertanyaan saya yang pertama, ukuran kaki Abang berapa, Bang? Yeah. 11. Ini ruangan paling yang gua impi-impikan. Dari dulu gua enggak pernah bisa beli yang namanya Air Jordan. Aerobik gak pernah. Iya. Sekarang aja Eropa lo enggak bisa beli ke sono lo. Tapi semua model di sini ada. Kel. Dan yang limited semuanya ada di sini, Po. Nih, lihat. Lo tahu Aleta Moli berapa ini harganya? Berapa? 200 juta. Iya. Lo tahu? Lihat tayangan enggak katanya Om. Om enggak bisa ngegubris hari ini. Enggak bisa sabar lempengan ini. Gua udah tahu ini harganya 200 juta ada tayangan Aleta Moli di sini. Lu tahu kan? Ini apa, Bang? Ini Nike Back to the Future, Nike Air Max. Marsa, apa? Lu tahu enggak? Nike Back to the Future ini salah satu Nike paling mahal di dunia. Ini kalau dijual di luar negeri ya, ya sekitar 600 jutaan lah. Tapi kalau dia langka banget, harganya bisa sampai 3M. Protokol kesehatan. Ada di sepatu ini. Ini beli sama Toto. Oh my. Ush. Boleh pegang, Bang? Boleh. Tangan anak Priok megang Back to the Future. Wih. Yang punya sepatu begini ada enggak sih di Jakarta? Tahu gua ada sih. Ada di Hamzah loh. Ada lagi. Aku pernah lihat di Instagram mungkin kayak share 4 orang atau 5 orang. Tahu aku ya? 4 atau 5 orang. Ini mohon maaf, Bang. Dari tadi Abang enggak ada yang apa jumlah koleksinya berapa. Untuk ini please Abang apa enggak? Sumpah, enggak apa dia. Enggak ada waktu buat itu. Makanya Abang milih saya jadi apa? Bisa. Jangan mau, Bang, rambutnya bau belerang. Belerang. Maliki, ada gak sih, Bang, sepatu yang paling pertama yang masih ada ini sekarang? Ada, Bang. Kalau yang masih ini. Ini tidak melupakan sejarah. Wow, ini yang paling pertama, Bang. Sneaker pertama yang lumayan aku suka banget. Zaman aku kuliah kayak gini, dibeli sama orang tua aku. Oh, keren banget, sumpah ini. Masih di sini. Jadul. Bang, kita pengen tahu nih, Bang, ini AC dari sini dari tahun berapa, Bang? Dari pertama kali bangun langsung harus udah AC. Tahun berapa tuh? Ini dibangun renovasi 2 tahun lalu. Langsung pakai hasil. Kalau enggak anjir tadi. Oh. Keluarga saya, Bang. Kita baru ketemu hasil 4 bulan yang lalu. Oh, yang benar. Iya, pakai AC aja pas udah jadi artis baru pakai AC. Enggak mungkin. Kalau percaya banget ya
tayangan ulang aja apa? Bang, bukan apa-apa. Salah. Oke. Bang, ini saya foto-foto ini bang ya, buat rumah saya ini, biar bisa ada begini gitu ya kan. Oh iya bener bang. Ini jadiin pola gitu bang. Jadiin pola. Iya. Hah? Lah siapa tahu iya isinya mah enggak apa-apa bakwan juga terus. Etalase warteg jatuhnya lu ye. Okay. Ini ngomong-ngomong ikan sapu-sapu di sini ngapain ini? Itu sebenarnya emang modelnya agak aneh. Ini nama satu Yeezy tipe foam. Ya, tapi dia sangat enak dan nyaman dipakainya. Coba boleh. Boleh pakai. Benar. Jangan sel. Orang suka ngeliatnya modelnya agak aneh. Iya bang, orang-orang karena sumpah kayak nyaman banget. Gue kayak nginjek kesuksesan nih. Ya ampun. Ada tokonya bang? Ini mesti pesan sih. Mesti pesan ya? Ada channelnya ada? Pesan. Emang lu di sini ada? Ya, dari abang dulu. Iya. Oh, jadi itu jatohnya. Jatohnya. Ya udah Bang, sekalian 36. Iya. Sekalian lu. Kalian. Sepatu gunung nih kayaknya. Nah, iya, ini didesain sama buat ya Neo Balen. Gunungan. Dia kolaborasi sama Salehe. Ini ada fluidnya. Jadi kalian bisa coba tiup. Kalau buat nyasar. Nah. Gokil. Unik. Benar. Jadi kalau ini kan sepatu didesain untuk naik gunung lah ya. Nah, kalau misalnya nyasar, semuanya bisa buku. Bang, ntar ini dari air panasin dulu ya. Takut melepuh. Oh, ya. Kayak alien. Iya. Marcel, apa? Iya. Yeah. Ini tadi gue hitung. Kalau deret ada 14, kalau penurun ada 11. Oke. Okay. Ya, anggaplah satu sepatu 5 juta. Ini totalnya lemari yang sebelah kiri doang. Kemungkinan sekitar 770 juta. Closing, angkat. Ya kenapa lagi nih angkat deh. Jadi gimana nih? Sam. Begini sih. Kok kenapa, Pak?